berjumpa dengan anak sekolah minggu. Selamat hari minggu buat kita semuanya. Hari ini tema kita adalah jangan khawatir. Nah, anak-anak sekolah minggu, orang yang khawatir itu mukanya cemberut, gelisah, ketakutan. Nah, Tuhan mengajak kita supaya jangan khawatir. Kenapa tidak perlu khawatir? Karena Allah menyediakan segala sesuatu kebutuhan kita di segala keadaan, asalkan kita bekerja di dalam Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita mengikuti ibadah online kita hari ini yang dilayani oleh guru sekolah minggu dari Distrik 2 Wilayah 1 GMI Kanaan Medan Selatan. Terima kasih, selamat mengikutinya. Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Loh, kok malah makin lemas? Harus semangat dong. Ya, namanya bersama Yesus harus lebih semangat. Biar main sapa sekali lagi. Apa kabar adik-adik hari ini? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, luar biasa semangatnya. Tepuk tangan dulu kita, tepuk tangan. Nah, adik-adik, ini hari Minggu. Hari kita akan beribadah kepada Tuhan. Namun, sebelum kita beribadah, adik-adik harus mempersiapkan ya. Ada beberapa hal yang persiapkan. Mempersiapkan diri, apa saja itu? Yang pertama, kalau sudah kita hendak beribadah kepada Tuhan, berarti kita harus tenang, harus duduk yang rapi, yang tertib, ya. Jangan ngobrol kiri kanan. Harus fokus, ya, fokus, konsentrasi. Namanya kita memuji Tuhan. Ada lagi yang mau dipersiapkan. Jangan lupa Alkitabnya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan yang berikut, jangan lupa adik-adik, persembahan, ya. Kita ada ibadah, ada persembahan untuk ke gereja. Nah, selesai ibadah ini, adik-adik boleh sama mamanya, ya, antarkan persembahan, kasih melalui guru sekolah minggu atau kasih ke bendahara. Boleh ya? Nah, jadi jangan lupa untuk ibadah kita harus mempersiapkan diri. Udah ini siap, udah tertib semua? Sudah, Nek. Good. Nah, kita akan memuji Tuhan. Ya, kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Bapa Ku Datang Padamu. Naikkan ucapan syukur.
Kita akan berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Lipat tangan, tutup kepala. Iya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk ibadah kami pada saat ini, agar Tuhan menguatkan kami, memberikan kami hati yang tenang, memberikan kami pikiran yang tenang, dan perbuatan yang baik selama memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kami mulai dari awal ibadah kami hingga pada akhirnya. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, senang gak hari ini? Senang, Men. Senang, Men. Saya senang, Men. Mari, Mama Papa beli aku baju baru. Oh, gitu ya. Pantesan senang karena baju baru dengan sepatu baru. Ini ada yang ini, loh kok cemberut, kenapa sayang? Kok, kenapa? Yuk coba-coba. Ini temannya udah senang-senang. Iya. Kenapa kamu kok jadi cemberut? Hari ini aku gak senang. Jangan-jangan. Aku udah pulang aja. Sini-sini, kita mau beribadah sama Tuhan. Jangan karena teman baju baru kau terus meraju, jangan ya. Iya, kita tetap senang-senang memuji Tuhan ya. Semangat, ayo semangat. Oke, semangat ya. Karena kita bersenang-senang hari ini, kita juga bersenang-senang memuji Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian Senang-senang Memuji Tuhan. Jangan ada ngintip ya, pejamkan mata. Terus
Tarik nafas dalam-dalam dari hidung, tarik nafas. Lalu buang pelan-pelan melalui mulut. Gimana rasanya? Lega. Iya. Iya ya. Nah, Tuhan memberikan nafas, memberikan oksigen, memberikan kehidupan. Itulah cara Tuhan memelihara kita. Oh, gitu ya, Mbak. Jadi pikir berarti hidup ya. Kemarin ada orang jahat dicurinya rumahku, Mbak. Jadi dia dipelihara Tuhan juga itu, Mbak. Orang jahat itu. Pasti Tuhan memelihara semua, orang baik dan orang jahat. Tuhan tidak membedakan. Oh, kalau orang baik kasih nafas, orang jahat gak usah kasih nafas. Tuhan memberikan kehidupan kepada semua orang. Tahu gak apa yang bikin berbeda? Enggak. Antara orang baik dan orang jahat? Enggak. Apa itu memang? Yang membedakan antara yang baik dan yang jahat adalah bagaimana cara dia bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan. Ya? Kalau orang yang jahat mungkin, ini kan usahaku, udah biar aja, ngapain puji-puji Tuhan. Ya, kalau anak sekolah minggu yang baik, pasti ya mengucap syukur atas berkat, atas kehidupan, atas pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi gak usah khawatir adik-adik ya. Ya, jadi kita harus bersyukur ya, bersyukur ya kepada Tuhan yang memelihara kita. Untuk menunjukkan syukur kita, ya, kita bernyanyi lagu burung pipit yang kecil. Tahu semua? Tahu. Kita sudah memuji Tuhan melalui lagu-lagu pujian. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Gimana sikap berdoa? Iya, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah menyanyikan lagu pujian buat Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kelihatannya sedih banget. Emang kenapa sih? Bunda itu tadi kasihnya aku main handphone. Padahal aku kan lagi janjian ngabar sama kawanku. Aduh, Bunda kasih gimana sih? Ketinggalan zaman banget. Sekarang kan udah zaman droid, udah modern. Masa dilarang anak-anak main game? Terus gimana dong? Padahal kan aku mau main game. Udah janji yang mau mabar bentar lagi. Tenang yuk, aku akan kasih pinjam HP-ku. Yang penting kita bisa main bersama-sama. Iya betul. Iya. Cepat. Makasih ya.
senang kali aku. Ya. Aku kan teman kamu. Jadi apa yang kamu minta aku turutin deh. Jangan khawatir lagi ya. Iya, jadi bisa aku main game kan? Kasih main game. Handphone kamu yang ini? Iya, ini kasih bantu saya. Loh, Bunda kan bukan enggak kasih kamu main HP. Iya kan? Pernah enggak Bunda larang kamu main HP? Kayaknya enggak pernah lah. Kenapa? Karena kamu asik tuh main HP-nya. Tik 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 tik. Main apa? Main game. Terus apa lagi? Apa itu yang gini-gini tuh? TikTok. Apa lagi? Nah, main TikTok, main Bunda. Free Fire lah, apa lagi Mobile Legend lah. Terus yang buat kamu abis tuh liatin konten orang di YouTube, waduh, kamu sampai lupa waktu. Tahu nggak? Nanti kamu bisa kecanduan loh, Yun. Kalau sudah kecanduan, bisa merusak kesehatan. Terus matanya ini, wih, jadi rabun. Tapi kan, Bunda, saya udah janji mau orang itu kau. Buat rusak loh. Ini HP banyak radiasinya, nanti mata kamu jadi rusak. Begitu loh. Betul apa kata Bunda? Kasih Yun. Apalagi kita kan anak-anak tua, dikasih kesehatan, tentu saja kita harus jaga. Nah, justru Yun nggak perlu khawatir. Jangan takut, Bunda pasti kasih kamu main HP. Kuncinya apa? Tahu? Apa syaratnya? Apa tuh? Kamu bisa atur waktunya, kapan main HP. Ini kan kamu kebanyakan main HP. Waktu tapi kan aku ngerjain tugas juga, Bunda, PR sekolah. Atur waktunya, harus lebih banyak ngerjain pekerjaan belajarnya, pekerjaan sekolahnya. Rumah juga enggak kamu pedulikan gara-gara HP. Iya kan? Iya, jadi perbuatan-perbuatan baik yang banyak yang terhalang gara-gara asik kasihkan ngemen HP-nya. Iya kan? Betul itu Yun, apa kata Bunda kasih? Iya. Apalagi kita kan anak Tuhan. Tentu kita harus jaga kesehatan karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan. Betul sekali, Dut. Benar yang kata Mbak Dut. Kalau Tuhan itu memelihara kita. Tahu enggak Tuhan itu pelihara kita dengan apa? Dengan memberi kesehatan. Iya, kesehatan. Jadi anak-anak Tuhan itu harus pelihara apa yang sudah Tuhan berikan. Dia Tuhan sudah berikan kesehatan, kita harus jaga kesehatan kita juga. Oke, itu ya Bunda. Jadi bagaimana ya mungkin? Kenapa? Jadi bagaimana ya kita memelihara pemberian Tuhan itu ya Bunda? Pertama, kita harus gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu yang itu, yang baik itu untuk perbuatan baik pula. Iya, kamu tahu nggak ya, Badut? Perbuatan-perbuatan baik kita itu sebenarnya itu bentuk wujud ucapan syukur kita karena Tuhan sudah pelihara kita.
Iya kan? Gitu ya, iya. Ayo gunakan waktu sebaik mungkin. Jangan gunakan untuk yang kurang baik, kurang bermanfaat, ya kan? Gunakan sebaik mungkin supaya banyak pekerjaan-pekerjaan, hal-hal yang baik boleh dikerjakan, nggak terhalang. Oke? Kamu lebih banyak melakukan kebaikan. Gitu loh. Iya kan? Betul. Anak bunda pasti bisa. Betul sekali bunda. Iya. Aku jadi ingat nih firman Tuhan. Janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena Tuhan akan menyediakan makanan dan minuman untukmu di kemudian hari, dan yang akan kamu pakai. Itu kan bunda? Benar. Jadi yuk, gak perlu khawatir kalau HP-nya ini bunda tahan sebentar, supaya yuk bisa tahu bahwa yuk itu perlu belajar mengatur waktu, menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Oh gitu ya bunda. Jadi gimana cara kita mengatur waktu dengan baik ya bunda? Oh, yuk harus terlebih dahulu mencari kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Bukan cari ini nih, cari HP. Bukan. Kerajaan Allah. Iya, maksudnya kan karena gini loh, di dalam kerajaan Allah itu di sana ada kebaikan-kebaikan. Kalau sudah kita menemukan kebaikan, maka semua yang kita punya pasti digunakan dengan sebaik-baiknya, termasuk HP ini, HP Yun, HP Badut yang kalian punya ini nih, gunakan dengan sebaik-baiknya. Bunda, aku mau mencari kerajaan Allah. Aku keren, juga keren. Wih, jempol, ini dapat jempol, ini juga dapat jempol. Cas kita kan mantap. Yun dengan Badut keren. Oke? Nah, kalau kita mau cari kerajaan Allah, ayo kita tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik, karena itu yang Tuhan mau. Ya kan? Taat dan ikuti kehendak Tuhan. Oke? Okay? Ayo. Terus, satu hal lagi. Jangan khawatir. Jangan khawatir tentang apapun, karena Tuhan pasti sediakan. Ya, ibunda. Yuk. Kita sama-sama berdoa supaya Tuhan selalu pelihara kita walaupun kita punya kekurangan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur kalau Tuhan tetap peliharakan kami. Hari-hari kami Bapa, kami percaya Tuhan yang sudah tuntun, Tuhan yang sudah peliharakan kami. Bahkan kehidupan kami selanjutnya Tuhan, kami percaya kami tidak perlu khawatir, karena Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang senantiasa memberkati kami, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh memperoleh keyakinan, boleh mempunyai iman yang teguh. Tuhan tetap bersama kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan tentang pemeliharaan ya. Nah, jadi sebagai anak yang baik, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Maka kita mencari lebih dahulu kerajaan Allah. Jadi kita akan nyanyikan lagu Carilah Dulu Kerajaan Allah sambil mengumpulkan persembahan. Jangan lupa adik-adik, siapkan persembahan untuk diberikan kepada Tuhan. Maka semua ditambahkan.
Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat daripada-Nya. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah kiranya memberkati hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan kamu khawatir.